intinya apa yang dialami oleh Abu Somad merupakan satu reaksi daripada kelemahan argumentasi, pemahaman, keyakinan hidup yang dipunyai oleh kebanyakan mereka. Menurut saya begitu. Jadi, ini adalah perwujudan daripada satu ketidaksanggupan mereka. Ada episode Abu Somad satu aja kalah kabut. Artinya Ustaz Abu Somad, orang yang sepintar Abu Somad masih banyak di Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang kembali di channel Once Official. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction sebuah video yang berasal dari Ustadz Alfian Tanjung, di mana Ustadz Alfian Tanjung ini menjelaskan tentang terjadinya deportasi terhadap Ustadz Abdul Somad. Dan Ustadz Alfian Tanjung ini ternyata selalu menyelidiki, selalu mencari mengapa alasannya Ustadz Abdul Somad sampai ditolak, sampai dideportasi oleh Singapura. Dan apa saja faktor-faktor utamanya yang menyebabkan Ustadz Abdul Somad dideportasi dari Singapura. Nah, salah satunya yang dibahas oleh Ustadz Alfian Tanjung ini yaitu mengenai ceramah Ustadz Abdul Somad yang menerangkan di dalam patung salib itu ada jin kafirnya. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dan dengarkan videonya. Di sini videonya dengan judul menyimak ulang ceramah UAS yang sangat dibenci oleh Singapura. UAS dibacain berita. Langsung saja kita putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita semua hari ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salam salawat semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendengarkan pembacaan berita, lalu kita bacain beritanya. Silakan Bung kameramen. Gimana tuh Bung Alfian? Dibacain berita terus kita bacain beritanya. Iya. Baik Bung Alfian, itu ide yang bagus sekali. Bung Alfian, ini beritanya dari fin.co.id. Nah, ini beritanya guys. Rabu 18 Mei 2022. Judulnya, alasan UAS ditolak Singapura karena pernah sebut patung salib ada jin kafir. Wah. Nah, Bung Alfian, ini ternyata penyebabnya, guys. Di era digital kali ini, sosial media, yang ceramahnya di masjid, akhirnya orang kafir di luar bisa nonton. Yang ceramahnya di gereja, akhirnya orang muslim yang di rumah itu bisa nonton. Nah, iya. Nah, ini sebetulnya harusnya menurut saya Bung Alfian, sikapnya ya saling ngerti aja gitu. Kalau diajaran kita ada begini, diajaran mereka ada begitu. Nah, tapi Bung Alfian, jadi sering dipermasalahkan. Seolah-olah kita mengajarkan kepada sama muslim, itu dipermusuhi dan dipersalahkan. Ini bagaimana respon Bung Alfian? Mari kita tanyakan, apakah mereka juga tidak banyak menyebut kata-kata yang lebih tajam, lebih kasar, lebih memojokkan. Sebenarnya itu juga kita punya pengetahuan. Iya. Artinya, tokoh-tokoh mereka yang juga mungkin selevel, mungkin lebih terkenal, kita tidak pernah dengar di negara manapun terjadi penolakan seseorang masuk ke negara Islam atau negara-negara yang otoritas Islamnya. Ini jadi kita bertanya ulang mana? Iya. Jadi kita juga ya belum pernah dengar beritanya gitu guys, ada seorang pendeta atau pastor atau pembuka atau petinggi agama sebelah gitu ditolak oleh negara Islam gitu guys. Nah, jadi cuma hanya seorang ustad gitu, seorang ulama gitu, pembuka agama dari agama Islam yang sering ditolak atau dikriminalisasi. Nah, demokrasi yang mereka teriakan, mana toleransi yang sering mereka gembar-gemborkan, maka Bhinneka Tunggal Ika, tanda kutip kalau menggunakan istilah kita. Jadi kelihatannya jelas sekali bahwa ini adalah psikologi baper ya. Baper. Kedua sebenarnya sebuah ketakutan argumentatif karena seluruh
perdebatan yang pernah terjadi misalnya ketika sebutlah misalnya kalau kita kenal sekarang Zakir Naik. Ya, Zakir dulu ada gurunya yang sangat sederhana, ulama tradisionalis tapi bervisi internasional, namanya Ahmad Didat. Betul. Kita tahu betul berdebat bahkan dengan puluhan, dengan ratusan, dengan ribuan, dengan profesor dokter yang mungkin profesor mungkin bukan honoris causa kali ya, tapi dia selalu kalah. Tidak ada dalam sejarah perdebatan Ahmad Didat atau Zakir Naik dengan orang-orang yang punya pandangan hidup di luar Islam, perdebatan secara argumentasi ilmiah selalu kalah. Jadi misalnya ketika ada pernyataan seperti ini, mungkin bukan persoalan, mungkin dia takut, jangan-jangan memang betul apa yang dinyatakan oleh Ustaz Abdul Somad betul-betul, dan saya duga ya, dugaan saya, Ustaz Abdul Somad ini menyampaikan kan dia membaca. Iya, pasti itu jangan-jangan dia berpendapat daripada tokoh-tokoh mereka yang sudah mu'alaf, yang sudah sadar, atau mereka yang punya pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi intinya apa yang dialami oleh Ustaz Abdul Somad merupakan satu reaksi daripada kelemahan argumentasi, pemahaman, keyakinan hidup yang dipunyai oleh kebanyakan mereka. Menurut saya begitu. Baik, Bung Alvin, ini sobat saya masuk dalam beritanya, Ustaz Abdul Somad telah mengkhutbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid, katanya. Selain itu, Ustaz Abdul Somad juga dianggap berceramah dengan merendahkan agama lain. Nah ini, bentar, Bung Alvin. Dia juga membuat komentar merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat jin atau roh setan kafir. Selain padahal kan itu sudah diklarifikasi mengenai Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwasanya di dalam patung salib itu ada jin kafirnya. Nah itu sudah diklarifikasi oleh Ustadz Abdul Somad bahwasanya itu disampaikan di dalam rumah ibadah orang muslim dan mendengarkannya pun juga adalah orang muslim dan itu di dalam pengajian tertutup, hanya saja itu ada yang merekam. Nah seperti itu ya, ini memang orang-orang yang picik, orang-orang yang hatinya sempit, yang tidak mau menerima klarifikasi seseorang. Padahal banyak pendeta-pendeta di luar sana yang mengerti akan hal itu. Jadi tidak membenci terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Karena memang sudah seperti itu. Itu Ustaz Somad juga terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir yang sempat kita bahas pada video sebelumnya, Bung Alfian. Ini kan jadi kayak anak kecil ya, Bung Alfian. Maksudnya kalau punya ajaran masing-masing ya udahlah ya. Tapi itu, Bung Alfian, lagi-lagi gara-gara YouTube, gara-gara sosmed, akhirnya seolah-olah yang orang kafir lihat itu Ustaz Abdul Somad lagi ceramah di depan mereka. Padahal kan Ustaz Abdul Somad ceramah di depan umat Islam. Ini gimana, Bung Alfian? Yang jelas kita semua punya argumentasi. Kita harus jelaskan juga misalnya kasus operasi syahid. Nah, kita misalnya mengetahui di beberapa daerah-daerah yang Islamnya tertekan. Betul. Misalnya contoh di daerah Dagestan, salah satu daerah yang pernah berkonflik, itu serbuan dari tentara-tentara komunis Rusia cukup keras sehingga para suami-suami daripada perempuan-perempuan tersebut ya ditangkap, ya dibunuh, disiksa. Akhirnya banyaklah anak-anak atau ibu-ibu muda yang usianya 17 sampai 30-an tahun itu jadi janda-janda yang mereka juga sering diserbu oleh pasukan-pasukan Rusia komunis. Pilihan mereka kan dua, mereka akan diperlakukan dengan tidak senonoh dan seterusnya mereka akan tetap dibunuh. Itu pengalaman mereka. Maka untuk kasus itu misalnya jadi masuk omongan yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, sama dengan yang terjadi di Palestina. Jadi artinya argumentasi subjektif di status situasi. Lalu jadi kalau kita dibunuh ya biar aja dibunuh semua, enak aja. Ya saya pikir Ustaz Abdul Somad bicara untuk internal umat Islam. Untuk kasus khusus, situasi yang khusus, dan juga orang-orang yang tidak tahu duduk persoalan, ya Anda harus paham bahwa kami juga, saya juga akan mengatakan hal yang sama. Kalau situasi tertentu, umat Islam terdesak, kita diperlakukan darurat. Artinya kita tidak akan membahas tema ini, tapi intinya seluruh yang disampaikan Abdul Somad itu, Ustaz Abdul Somad itu adalah sebuah penyampaian dengan dasar argumentasi, dalil, dan ilmiah tentunya. Baik, Bung Alfian. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segresi
Ustaz Somad dan teman perjalanan ditolak masuk Singapura. Sebelumnya, melalui akun media sosial, UAS membenarkan dirinya dideportasi oleh imigrasi Singapura. Nah ini Bung Alfian, kita sempat bahas juga Bung Alfian, tapi Singapura ini nggak logis juga ya. Satu sisi dia menyebut apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad sebagai ekstremis, tapi satu sisi dia berteman dengan penjajah, pembantai kemanusiaan di Palestina, Bung Alfian. Ini sangat hipokrit kalau kata Ustaz siapa Bung Alfian yang di Ar-Rahmah itu. Itulah pokoknya. Itu gimana Bung Alfian ya? Ya jelas, memang sebenarnya kan mereka ini kan itu kan watak asli orang kafir. Iya. Jadi perbincangan kita berputar-putar. Sebetulnya ini adalah satu ekspresi daripada sistem kekuasaan dan penguasa di Singapura sendiri. Iya. Karena mereka kan ada satelit daripada Israel di Asia Tenggara. Betul. Itu poin pertama. Yang kedua, ideologi mereka cuma dua posisi. Kalau tidak kapitalis ya komunis. Komunis. Iya. Memang hanya ada dua mereka di sana. Betul. Jadi ini adalah perwujudan daripada satu ketidaksanggupan mereka. Ada episode Abdul Somad satu aja kalang kabut. Artinya Abdul Somad, orang yang sepintar Abdul Somad masih banyak di Indonesia. Iya. Ya, jadi perhatian itu baru buat Singapura, Anda enggak usah terus gimana kalau melawan dua atau tiga. Kita tumbang langsung. Tapi Anda secara argumentasi secara ilmiah. Iya, Bu Alfian, tapi saya melihat ada hikmahnya Bu Alfian. Jadi kalau saya memandang hal-hal yang ditakuti oleh orang kafir harus lebih dimatengi oleh orang umat Islam, betul saya. Iya. Contoh ini misalkan 300 seperti, ayat yang 300 takuti ayat yang dan diminta dihapus oleh si Saipudin. Itu kalau menurut saya Abraham, kita perlu tahu tuh 300 ayat yang dia maksud apa. Ini juga ide Bung Alfian, saya ingat saya. Kita pelajari semuanya, kita perdalam semua, kita sosialisasikan semuanya. Ternyata itulah yang ditakuti oleh orang kafir, Bung Alfian. Iya. Nah, mereka takuti, kita harus pelajari secara sungguh-sungguh. Orang kafir itu adalah dengan menghina lah. Nah, Bung Alfian, untuk akhir di sesi dibacain berita kali ini, apa semangat Bung Alfian untuk umat Islam agar tidak takut dengan ancaman, dengan sebutan radikal, dengan sebutan teroris, dengan sebutan macam-macam lah, Bung Alfian? Pertama, pahami bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat. Iya. Dianugerah Allah, dan Al-Quran itulah yang membuat di seluruh dunia, siapapun yang berusaha untuk mengunci atau memencilkan Islam, dia akan takluk. Kita bisa bahas dari banyak urusan. Ya, artinya yang pertama, mari kepada kaum muslimin, kita semakin meyakin haibatul Quran. Quran itu adalah kitab suci firman Allah yang tentu akan dilengkapi dengan praktek-praktek detail rundown-nya oleh hadis dan pola perilaku Rasulullah yang kita cintai. Yang kedua, buat kaum muslimin, mari kita membangun pandangan-pandangan kehidupan dengan pola peradaban Islam, di mana keilmuan, keterampilan, sistem ekonomi, dan sistem relasi sosial kita, serta formula-formula kelembagaan kemasyarakatan kita dengan seluruh paradigma epistemologi Islam. Yang ketiga, mari kita sadari sesungguhnya musuh-musuh Islam itu tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mengenyang-kenyang. Mereka akan terus membuat kita, tapi pastikan bahwa kita akan menang bersama Allah. Betul. Ini merupakan catatan khusus. Kita tidak perlu terlalu memusingkan mereka, karena sesungguhnya mereka juga nggak kenapa-napa sama kita. Dianya aja yang mana ada yang luka mana, ada yang patah mana, nggak ada. Betul. Kita cuma jalan-jalan dan semua orang tahu kok. Peristiwa Ustaz Abdul Somad di tanggal 16 mau pada bulan jalan-jalan, liburan. Maret atau bulan April, 16 April kemarin, jalan-jalan, dia mau nengok keluarga, dan itu sudah berlangsung lama. Sekian yang dibacain berita kali ini. Siap. Kepada para pemirsa, kita akan terus bergerak, kita akan memohon pertolongan Allah. Insya Allah, umat Islam pasti berjaya. Nah itu teman-teman, video dari Ustadz Alfian Tanjung, begitu jelas, begitu gamblang yang disampaikan oleh beliau. Ternyata Ustadz Alfian Tanjung ini selalu meneliti, selalu menyelidiki apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan Ustadz Abdul Somad dideportasi dari Singapura. Nah, seperti yang sudah disampaikan di video tadi, ternyata salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad pernah menyatakan di dalam patung salib itu ada jin kafirnya. Nah, tentunya patut kita curigai. Kenapa gitu orang Singapura bisa tahu sedetil itu tentang isi ceramah Ustadz Abdul Somad?
lalu bisa mengetahui bahwasanya Ustadz Abdul Somad merendahkan atau mengejek komunitas agama lain. Lalu orang Singapura juga bisa mengetahui Ustadz Abdul Somad mengatakan kepada orang yang di luar Islam itu adalah kafir gitu. Ya padahal ungkapan kafir itu sebenarnya bukan hal yang menyeramkan gitu. Bukan hal yang menakutkan. Tapi kok sekarang seolah-olah ungkapan atau kata-kata kafir ini sangat luar biasa menakutkan gitu. Padahal kafir itu adalah orang yang tidak mempercayai atau tidak mengimani Allah dan Rasulullah. Orang di luar Islam gitu. Itu dinamakan kafir. Ya tentunya agama lain pun memandang umat Islam, memandang orang Islam pasti demikian. Kita dibilang domba-domba yang tersesat atau apalah gitu di ajaran-ajaran agama lain gitu. Karena kita tidak pernah mempermasalahkan itu dan kita tidak pernah ingin tahu apa sebutan mereka terhadap umat-umat muslim gitu. Jadi seperti itu guys. Jadi semakin kesini itu semakin aneh guys. Jadi seolah-olah kita itu gampang dibenturkan, gampang diadu domba, dan gampang banget hal-hal yang sepele diperbesar. Dan selalu ajaran-ajaran Islam yang selalu dianggap radikal, yang selalu dianggap intoleran, lalu ajaran Islam selalu dipojokkan. Itulah fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua sebagai umat Islam, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah, yang bisa menjunjung tinggi agama Islam dan tidak mencurigai para alim ulama, tidak mencurigai para ustadz, para pendakwah, dan para pemuka agama lainnya. Demikian video kita kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.